Tips yang pertama, sisihkan kulit ayam dari dagingnya ya sasi lovers. Kemudian bersihkan bulu-bulu yang menempel pada kulit ayam. Tips yang kedua, cuci sampai bersih, lalu potong-potong kulit ayam. Tips yang ketiga, siapkan sedikit minyak dalam wajan. Gunakan hanya sedikit saja, karena kulit ayam nantinya akan mengeluarkan cukup banyak minyak. Tips yang keempat, goreng dengan api sedang sampai kulitnya kering dan renyah ya sasi lovers. Tips yang kelima, saring kulitnya dan minyak ayam siap digunakan. Tips yang keenam, cara menyimpan minyak ayam. Minyak ayam sebaiknya disimpan dalam wadah yang kedap udara ya sasi lovers. Pastikan kita mendinginkan dulu minyak ayam sebelum menyimpannya dalam botol.